Okey, jom kita ke dalam. Dalam hutan yang kita minum. Walaupun nangka. Okay, ada banyak pokok di sini. Ini kopinya ya. Sesangannya 45 menit sampai 1 jam. Lama. Ya, ini sampai warnanya seperti ini. Ini untuk luwak kopinya. Ini ya, ini ya. Ya, okay. Ini bisa dicoba. Coba. Mau gigit? Iya, bisa. Ini kopi luwak lah ya? Iya, ini kopi luwak. Oke, okay. Kita try satu. Ini sudah sanglah ya. What's timing of it? Enak? Stamina. Asam, pahit. Stamina kuat ya? Nah, ini kotoran dari luwaknya. Tapi ini belum bersih. Nanti kalau ini dibersihin, kita perlu cuci dulu sampai 3 kali. Setelah dicuci, nanti dijemur. Setelah dijemur, nanti kita tumbuk untuk buka kulitnya. Nanti setelah ditumbuk, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Jadi tak macam kotoran luwaknya terus kena. Dicuci dulu ya. Masih banyak proses lagi. So, yang ini pula rempah-rempah dia. Ya, ini rempah-rempah untuk kopi, untuk teh, untuk masak juga. Dari kotorannya ini sudah kayak kering ya? Ini sudah. Yeah. Ini kita jemur dulu kotorannya. Setelah dijemur, nanti baru dicuci. Biar dia enggak ada bau. Oh, dikumpul macam itu. Okay. Ini nanti kopi itu dia punya 3 kulit. Pertama yang dimakan luwak, ini yang kedua. Sama kulit ari lagi satu. Kulit arinya itu keluar nanti kayak yang di pinggir-pinggir. Iya, iya. Keluar. Mau lihat luwaknya juga? Boleh. Ini luwak itu musang. Ini enggak bisa semula. Enggak. Dia makan kayak pepaya, pisang, sama kopi. Kayak vegan. Jinak enggak? Enggak. Ya bisa dipelihara. Bisa tapi harus ngambil dari kecil, dari bayi bisa dipelihara. Oke, ya biar kalau yang ini udah gigit ya. Ini luwaknya kita yang di sini liar. Okay. Jadi kita nggak taruh di kandang kayak gini. Dia liar, terus kita buat kayak penangkaran. Nanti di pinggirnya kita buat kayak gini juga, sekitar 2 hektaran nanti digabung. Kayak greenhouse. Terus asli dia petik sendiri ya dari... Iya. Kalau yang di dalam kandang seperti ini, kalau dikasih ikan, nanti kualitas dari kopi luwaknya juga nggak begitu bagus karena luwaknya stres. Iya. Ya, jadi perutnya itu nggak bagus untuk fermentasi kopinya. Kopinya. Iya. Karena kopi luwak itu kan dia rendah kafein, tinggi protein. Oke. Jadi kalau punya mah, itu nggak apa-apa minum. Kalau nyanyanya stres ya? Iya, kalau luwaknya stres, produksinya nggak bagus. Apa lagi ya di sini ya Bu? Selainnya? Coba-coba kopi, teh, kopinya. Juga konya. Berbagai jenis perisa kan? Iya. Kita punya banyak macam kopi. Oke. Okay. Ini bisa dicium dulu aromanya. Ini kopinya apa nih? Ini luwaknya. Iya, ini kopi luwaknya. Ini kopi Bali. Itu mirip. Iya. Enggak terlalu kencang ya. Iya. Rasanya baru nanti bisa. Kalau kopi Bali itu pahit. Terus ada aftertaste-nya. Kalau kopi Bali. Ya cuma pahit di mulut, asam, tapi enggak ada aftertaste. Oke. Nanti ini semua kopi sama teh itu bisa dicoba gratis. Kecuali kopi luwak. Kalau kopi luwaknya mau coba itu 60.000 per 1 cup. Oke.
itu ibu sakit kali. Mau coba? Mau try? Mau coba ya. Kopi luak bi. Ah, bi. Kopi luak. Satu. Ini yang lain saya kasih semuanya. Tester. Oh, bisa okay. Tester satu untuk semua. Share. Oh, share aja. Bisa, bisa ya. Rasa-rasa aja. Ini ginseng. Ya, ginseng kopi. Ginseng kopi. Tongkat kopi. Ginseng. Okay, so ini semuanya di. Saya ke kedainya. Saya ingin lihat produk-produk di kedainya. Ini milk chocolate. Ini original, orange. Yeah. Bisa di. Oh. Untuk dimakan ya. Ya. Yeah. Ini milk. Ini yang kakaonya, ya masih. Pokok kopi ya. Ini biji kopinya. Okay. Lepas tu ini kokau. Satu. Kokau. Mana kokau banyak sini ya? Ya, kokaunya. Ah. Tak boleh beli ke buah dia? Orang kata makan fresh sedap. Biji-biji merah tu biji kopi kan? Ya. Banyak buku. Ini nenas merah ya. Oh. Kecil ya nenas ya. Ini lagi nih baru nak tumbuh. Warung kampung pedas. Bali punya style. Selamat sore. Biarkan ku coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Jai, jai, jai. Oh, cantik. Makan di tepi tebing. Makan di tepi tebing. Anda pernah bawa dulu sama teman-teman kan? Ya, kasura semua tu. Di sini. Ya. Aku masih lupa namanya apa ya. Yang laki-laki. Tahun 2019. Ini ayam kuah pedas, tuna lele, kata tuna, bebek. Kuah pedas ayam bakar madu. Iya kak. Sedap tak makan? Kalau ni halal tau. Halal kan? Warung kampung pedas tu ada tulis halal tu. Makan apa sedap kan? Sedap pedas kan? Tapi orang macam ragu-ragu sebab ada rumah berhala apa. Tapi pintu dia pun ada ukiran-ukiran macam tu kan. Tapi orang Bali ni tanahnya memang orang Hindu. Pastinya setiap tanah mesti ada rumahnya, sangkarnya, sanggar namanya sanggar. Last night di Bali, sekarang di Kuta. Kita lagi menetap di Hotel Episode Kuta Bali. Cantik tempat ni. Look at the pool. Ha. Cantik kan pool dia? Pool dia macam ini. And look at the location. Dia punya bilik-bilik dia macam tu. Ha. Cantik.
boleh masuk. Masuklah. Ini bilik kita kah? Bilik kita. Menarik. Ada apa? Ada apa? Wardrobe. Okey. Ada sofa, meja. Ada balcony, Bi? Oh, nice. Cuba buka balcony. Ada balcony. Tapi tengoknya bumbung. Oh, view bumbung ni. Okey. Okey, tapi boleh keluar lah duduk atas kursi ni. Boleh keluar. Malam. Tandasnya pun cantik. Aku tengok di sini ni. Kaca. Ni shower, shower, shower. Tengok shower, buka shower. Shower kat atas untuk sini. Sini lah. Buka sini. Sini. Luas juga eh tandas dia, shower dia. Okey. Tengok sana bilik Anna. Nice. Ada bilik lagi. Bilik ni dia punya ni. Dia ada bathrobe. Oh, bathrobe. Bathrobe. Oh, nice. Special. Kan? Ada safe. Kulkas ada enggak kulkas? Kulkas juga ada. Kulkas ni di sana. Mana kok? Ini pintu apa? Ini pintu untuk dua bilik. Nah, kulkasnya di sini. Nice. Ya. Kulkas. Kulkasnya ada di sini. Sampah pun bagus. Bagus pun macam mana? Ada dua. No recyclable and recyclable. Okay. So, kerja. Malam terakhir ya? Malam terakhir. Masih beli oleh-oleh, esok pas pulang ke Kuala Lumpur. Alright, bye-bye. Dari international nak ke domestik sebab dekat nak pergi balik jalan-jalan ke domestik. Tengok ni apa ni. Baik-baik sayang. Gila langsung ditabrak. Wih. Ongoknya aduh dah. Tengok ni lah kiku ni, lakiku ini macam ramai. Aduh. Pening kepala. Jangan langsung tapi hati-hati yang, hati-hati yang. Ah, tengok ni apa dah yang diordernya lagi. Dah habis-habis makan ni. Ha? Apa benda tu? Skema ni. Ha? Apa skema? Yang ni roti ni panas lagi ni sebenarnya dah nak makan. Ada. Macam mana nak jadi food review? Ada cheese-cheese tu. Makan? Lagi. Panas lagi berasap. Tak. Ada cheese mozzarella. Ya. Terbaik. Okay. Yummy. Yang datang Indonesia tu ni nak beli avocado. Mana ada? Orang berbulu.
Very bagus. Jangan sedikit yang benar.